Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-16, jalan kematian atau perintah kembali. Ingatlah bahwa setiap yang hidup dan bernapas akan menghadapi mati, dan ianya tetap datang apabila sampai masa yang telah dijanjikan. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'ikatul maut, thumma ilayna turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, kemudian kepada kami kamu dikembalikan. Adapun yang dimaksudkan dengan mati, yaitu kembalinya diri rahasia kita kepada Allah Ta'ala dan tamatnya pengkhidmatan kita menjaga, menanggung, dan mengembalikan diri rahasia Allah kepada diri empunya diri. Dan kita akan terus hidup di satu alam yang baru dan kekal hidup buat selamanya. Di samping itu juga perlu diingatkan bahwa kematian tidak pernah mengenal tua atau muda, miskin atau kaya, alim atau jahil, bodoh atau cerdik, raja atau rakyat. Bila telah sampai waktunya, maka manusia itu tetap akan menghadapi maut. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan tetap menemui kamu. Dan firman Allah lagi di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 49. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, maka mereka tidak dapat ditangguh walaupun sesaat dan tidak pula mendahulukannya. Banyak dari kalangan kita berkata bahwa kita tidak akan mengetahui bila seorang itu akan menghadapi mati. Tetapi sebenarnya jika kita mempelajari bersungguh-sungguh dan berjaya pula mensucikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai pula kepada martabat ma'rifat dengan Allah Ta'ala, niscaya kita akan diberitahu akan masa kematian kita. Bagi orang-orang hakiki dan ma'rifat dengan Allah Ta'ala, orang-orang arifin billah dan wali-wali Allah, mereka diberitahu di alam ilmu gaib melalui laduni tentang berita kematian mereka, atau lebih dikenal oleh para tasawuf sebagai perintah kembali. Biasanya perintah kembali ini akan diperoleh oleh mereka setahun sebelum saat kematiannya. Pada kelazimannya, mereka menerima notis kematian itu melalui laduni sebanyak 5 kali di dalam masa hidupnya. Pertama, setahun sebelum mati. Kedua, 6 bulan sebelum mati. Ketiga, 100 hari sebelum mati. Keempat, 40 hari sebelum mati. Kelima, 7 hari sebelum mati, dan seterusnya, tergantung kepada martabat seseorang. Berita kematian melalui laduni itu akan disambut oleh para arifin billah dengan senyum senang dan lapang sekali, walaupun sepatutnya di saat itu merupakan suatu yang sangat cemas yang harus ditempuh oleh mereka. Notis kematian ini adalah merupakan suatu anugerah besar kepada para arifin billah untuk mereka membuat persiapan akhir bagi menyerahkan amanah diri rahasianya kepada diri empunya diri Tuhan semesta alam. Dan sesungguhnya berbahagialah bagi mereka yang mendapatkan notis tersebut. Adapun ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka kita akan menghadapi beberapa rupa.
Jika datang rupa yang hitam, itu adalah iblis. Maka wajib kita berkata, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, hu hu hu. Dan jika datang rupa merah, maka itu adalah Nasrani. Maka hendaklah juga mengucap, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, hu hu hu. Jika datang rupa kuning, maka itu adalah Yahudi. Maka ucapkanlah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, hu hu hu. Dan jika datang macam-macam rupa yang tidak berwarna putih, maka ucaplah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, hu hu hu. Maka apabila datang rupa berwarna putih, yaitu rupa Nabi SAW, maka hendaklah kita mengucap, Masya Allah kana minakanal mu'minin haqqa. Semoga Allah menjadikan aku orang mukmin yang sebenarnya. Ingatlah wahai semua insan, kedatangan rupa-rupa yang dibayangkan tadi hanya sekali saja, dan kedatangan mereka tidak menentu. Cuma tugas kita adalah menunggu rupa putih, yaitu rupa Nabi Muhammad SAW, dan berkatalah kita, Masya Allah kanal mu'minin haqqa. Adapun rupa Rasulullah yang datang kepada kita ini, yaitu ketika kita menghadapi sakaratul maut, adalah amat elok sekali. Tiada bandingan di alam maya ini. Itulah rupa putih yang ditunggu-tunggu oleh para arifin billah di saat kematiannya. Alangkah bertuahnya jika kita dapat menemui mati dengan penuh ketenangan seperti yang pernah dihadapi oleh para aulia Allah, Rasulullah dan yang lain. Akhir kalam, marilah kita renungi kata-kata seorang ulama tasawuf yang berbunyi, Mati itu tiada sakat, setiap had bertambah dekat, umpama ikan terlekat di pukat, sekadar menanti tuannya angkat. Terima kasih, semoga bermanfaat.